Kalau kita sudah mencintai Tuhan, sudah dipastikan apapun keputusannya kita senang menerimanya. Apapun pemberiannya selalu kita syukuri. Begitu kan? Dikasih duit banyak, alhamdulillah. Dikasih sedikit, enggak dikasih duit, duitnya hilang. Itu orang yang cinta. Orang Kristen ciptaannya Tuhanku. Pasti aku cintai yang menciptanya dan ciptaannya aku cintai semuanya. Ketika aku mencintai istriku, apapun masakannya pasti ku sanjung. Minimal paling tidak kalau istriku bertanya, istri tercinta, bagaimana sedap enggak? Enggak usah khawatir, Ma, asal kau tersenyum semuanya sedap kok. Ya kan begitu. Ketika Pak Tato mencintai seorang janda dan anaknya 3, Anda dituntut harus mencintai anak-anaknya juga. Jangan palsu dong. Masa ibunya mencintai anaknya yang dicintainya? Gimana lagi? Diskriminasi. Jadi ketika agama apapun, itu ciptaan Allah semuanya kok. Orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, segala macam. Nah, saya cintaku kepada mereka itu limpahan dari cintaku kepada Tuhanku. Apapun yang diciptanya pasti aku sanjung dan aku cintai. Itu kan persoalannya. Ya kalau tidak namanya belum cinta dong. Paham enggak? Anda pernah jatuh cinta enggak? Pernah. Ketika dikirimi sambal goreng, seneng enggak? Seneng. Itu persoalannya. Dan jangan pernah Anda caci. Iya. Ketika Anda mencaci bikinannya orang yang kau cintai, berarti menghina yang bikin juga. Ya kan begitu persoalannya. Ini transparan dan transendental hati kita seperti itu. Kemudian closing yang kedua, mari kita baca alinea terakhir. Di tengah aku sedang membicarakan perkawinan, tiba-tiba pintu rumahmu diterjang batu besar, juger gitu kan, sehingga kaca pintu dan jendela pecah berkeping. Engkau terkaget, hampir pingsan. Para tetangga mengejar pelaku yang kabur. Itu pasti kelakuan mantan suamiku. Engkau bersungut. Mantan suamimu seorang preman, tanyaku kemudian. Engkau menjawab dengan angkat pundak, ya begitulah. Sambil menghujamkan wajahmu di atas pangkuanku, sambil merintih engkau memohon, bawalah aku yang jauh dari kampung ini. Ini berarti suaminya preman. Ada dua janda yang sulit kawin lagi. Satu janda mantan preman, yang kedua jandanya kiai. Terima kasih.